Jadi untuk kita berkongsi lagi dengan lebih lanjut berkenaan itu, kita anggun dan juga sopan ke rumah terbuka kita bersama dengan perunding image dengan pengarah urusan Bahari Asyik Puan Zahalin Abdul Rahman dan juga di hujungnya iaitu pemilik butik Bahari Asyik Encik Jalani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Nampak ini antara contoh anggun dan sopan ya ke rumah terbuka Hezri. Jadi kita nak berkongsi lebih lanjutlah berkenaan dengan bagaimana untuk kita kelihatan lebih anggun dan juga sopan. Sebab kita tengok bila yang pergi rumah terbuka tu macam-macam gaya, macam fashion. Adik nak tampak simple tapi kadang-kadang macam kurang bersesuaian. Jadi mungkin kita beli rungkai lebih lanjut. Terima kasih. Hani. Macam ni, untuk rumah terbuka kita lebih ketengahkan fashion-fashion yang lebih selesa dari segi fabric dan dari segi design juga. So kita dapati baju-baju tradisional kita sangat selesa dan anggun. So di sini fabric juga memainkan peranan. Baju tradisional dia tidak tak banyak yang melekat ke badan. Jadi bila kita ke rumah terbuka tu kita lebih nak keadaan yang airy, yang berudara, yang boleh makan, yang duduk selesa kan. So itulah cutting tu memainkan peranan yang penting lah. Seperti juga yang dapat kita saksikan sekarang ini oleh peragawati-peragawati kita yang anggun sekali pagi ini. Memang kena dengan apa yang Puan sebutkan ya, selesa, airy, ya, berangin. Ya, berangin. Kira kata lain berangin, yes. Saya memang tertarik warna biru tu. Memang dia, warna biru tu memang senang saya tertarik. Okey, kita boleh kongsikan dengan rekaan. Yang belah kanan yang warna turquoise tu, itu kita panggil kurung tonteja. Kurung tonteja ni saya dapat ilham sebenarnya daripada baju kurung. Tetapi kita combinekan gaya anarkali di bawahnya supaya dia lebih itulah yang saya cakap tadi, berangin supaya selesa dan dia jaga bahagian-bahagian tertentu untuk wanita. Terutama bahagian perut yang very sensitif kan. Tapi waktu raya dimaafkanlah. Waktu raya kita raya betul-betul. Kalau lihat juga bercirikan tradisional tapi nak kata tradisional 100% pun ada bezanya. Jadi bagaimana untuk rekaan Bahari Asyik ini membuat sesuatu design atau rekaan tu? Dia design bila kita kata klasik dia akan involve ya. Dia akan mengambil kira fabric serta cutting lah ya. So di sini fabric kami gunakan adalah brocade. So itu dah salah satu contribute kepada cutting kita, design kita, as well as kita tahu bahawa kita ni ada influence dari segi sejarah ya, dari negara-negara Asia Tenggara, Asia Tengah, macam India contohnya kan. So di situ baju India memang ada masa zaman Archie Palago last time, memang dah di bercampur aduk. Bukan macam pun, maksudnya dipengaruhi pada ketika itu. Jadi di situ ada sedikit lebih kurang elemen yang kita masukkan ke dalam baju ini. Okey, so di situ kita ada jiwa, maknanya benda tu dah ada sebati dengan masyarakat kita. Okey, kalau di sebelahnya yang turquoise tu tunteja, yang sebelahnya itu macam kebarung lebih kurang. Okey, yang ini kita panggil kebaya kuno. Kebaya kuno ni actually sangat terkenal di Indonesia. Tapi tak di Malaysia juga kita ambil kira. Saya ingat pada zaman 70-an ya, ibu saya, saudara-saudara saya memang memakai baju kebaya Kota Baru. Yang mana kami sedikit olahkan jadi labuh, so lebih sopan. So di sini kita gunakan fabric shantung, shantung plain kat di atas, jadi bawah kita pakai brocade. Dia memang ada jiwa lah, ada jiwa Melayu. Cik Jalani, Bahari Asyik memang mengetengahkan konsep tradisional untuk rekaan-rekaan ini. Seperti mana tujuan asal penubuhan Bahari Asyik ini, sedangkan nama Bahari Asyik itu sendiri adalah bercirikan tradisi. Bahari Asyik ni bukanlah mengambil nama sesiapa. Bukan nama Encik Bahari dia. Bahari tu kita ambil nama daripada bahasa Melayu lama. Bahari yang membawa maksud
warisan, warisan silam, sesuatu yang telah ditinggalkan, dilupakan, itu bahari. Asyik kesimpulannya membawa maksud kepada suka, terpesona, jatuh cinta. Asyik. Jadi kesimpulannya ialah jatuh cinta kepada warisan tradisi bangsa. Itulah konsep bahari asyik yang kita ketengahkan, yang apa diterjemahkan melalui rekaan-rekaan busana dan potongan-potongan baju yang kita ketengahkan. Kalau dah ikut dah berapa tahun ya yang diusahakan? Bahari asyik ni mula beroperasi mulai tahun 2009. Kalau kita boleh kategorikan masih lagi baru, tetapi sudah mempunyai peminatnya yang tersendiri. Kerana difahamkan daripada peminat-peminat baju daripada Bahari Asyik ini diminati oleh golongan VVIP. Sehinggalah sebab kalau ikutkan range ataupun rangkaian harganya itu pun sangat berpatutan. Sehingga ada juga sampai apa yang menjadi faktor kepada lebih dan kurangnya harga tu. Okey, lebih dan lebih dan kurangnya sebenarnya more to pada fabric dan jahitan. Kami sangat pentingkan jahitan sebab bila fabric yang cantik jadi kena setara dengan jahitan yang diberikan. Baru dia nampak balance kan. Kalau fabric yang cantik, kalau jahitan tu tidak begitu, jadi dia tidak setara. Nampak ada something yang tidak selesa di situ. So di situ saya mengambil berat. Setengah-setengah, kami ada range daripada 100.5. Daripada kalau bernasib baik masa musim jualan murahnya sampai RM70 pun ada. Pun ada. Tetapi bila tu ceritanya? Yang seterusnya bila? Ada masa-masanya kan. Jadi di situ saya ambil kira kami ada range daripada fabric cotton sampai plain cotton, Egyptian cotton for lelaki yang pakai baju Melayu ni, jubah dan sebagainya, termasuk rayon ni. This is memang yang saya pakai ni. Ya, yang puan pakai ni, yang Hani pakai ni design khas saya. Yang mana saya memang ketika saya ke mencari fabric-fabric, sourcing fabric, saya akan lihat sekitar yang mana kita nak ketengahkan yang bersesuaian dengan target market kita, Malaysia maknanya. Memang kita tengok bila kita mencari tu culture lain ada ya. Culture kalau kita ke Pakistan memang culture dia lah. Jadi kita kena ambil yang mana boleh diketengahkan. Okey, sekarang ini kalau dari sudut perbandingan minat ya ataupun kesukaan anak-anak muda sekarang ni ya, tamat-tamat tahun ni kita tengok macam-macam gaya baju Melayu ya. Ini kita cerita pasal pasal orang lelaki pula. Baju Melayu pun ada juga. Jadi pandangan ni pandangan tentang pemodenan pakaian tradisional ni. Ya, ada yang nampak macam hipster, ada yang macam-macam gaya. Pandangan Cik Jalan ni juga tentang pakaian tradisional ni. Pada saya lah, pemakaian baju Melayu ni kita harus berbalik kepada jati diri kita. Siapa kita sebenarnya? Harus kenal diri kita. Kita bangsa Melayu. Melayu itu apa? Melayu ini berkias sifatnya. Sedangkan kalau kita kaji pemakaian baju Melayu ni, asalnya bermula, kalau tak silap saya, berbalik kepada zaman kira-kira 600 atau 700 tahun dahulu. Bermula di zaman pemerintahan Sultan Melaka. Asalnya baju Melayu ini dulunya dipakai oleh para pesilat-pesilat, dipakai ketat. Jadi bila zaman pemerintahan Sultan Melaka tu, jadi cuba diubah suai supaya ianya lebih beralun, lebih sesuai untuk diketengahkan. Sedangkan rekaan baju Melayu ini sebenarnya membawa maksud yang tersendiri yang ramai anak-anak muda generasi sekarang tak mengerti. Contohnya baju Melayu ni ada butang 7, butang 5, teluk baju Melayu Cekak Musang dan baju Melayu Teluk Belanga. Kalau yang butang 5 tu ada maksudnya. Ada ramai anak-anak Melayu, anak-anak generasi sekarang tak tahu. Sedangkan butang 5 tu membawa maksud rukun Islam. Rukun Islam kita ada 5 kan? Ya, betul. Butang kita 5? Ada 5. Saya pakai butang 5 sekarang. Kita pakai butang 5 ya. Jadi kalau butang 3 tu maknanya tak lengkap. Boleh diubah suai. Ada maksudnya. Dengan poket 3 tu, satu di atas, dua di bawah. Bercirikan 3 perkara iaitu Islam, iman dan ihsan.
Itu yang ramai generasi sekarang tak begitu. Begitu juga dengan letaknya songkok, gayanya samping ni, ikatan samping, samping itu. Jadi ini semua ada elemennya. Tapi alhamdulillah lah adanya mereka-mereka seperti seperti Bahari Asyik yang masih lagi mengetengahkan rekaan tradisional supaya generasi muda kita sekarang ini dapat kenal, menghayati dan juga menggayakannya. Betul. Okay. Bila kita cakap tentang pakaian tradisi, mungkin ramai yang memikirkan macam tak berapa selesa ataupun panas dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kita boleh mencari satu ruang untuk kita pakai yang lebih selesa. Contohnya macam ini saya ni. Tak rasa panas langsung. Ini contohlah contohnya kan. Maknanya anda boleh nampak tradisional tapi boleh nampak lagi anggun dan sopan. Dengan itu kami